Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Aktivitas hubungan intim menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Dalam berhubungan intim, ada banyak macam variasi seks yang bisa dilakukan di ranjang. Salah satunya foreplay. Posisi intim foreplay dinilai wajib dan bisa membangkitkan gairah intim. Namun, nyatanya, untuk menaikkan gairah intim gak semudah yang dipraktikan. Apalagi untuk menaikkan gairah intim wanita itu cukup sulit. Wanita membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terangsang saat melakukan foreplay. Tentunya, sebagai seorang suami harus tahu betul cara membuat pasangan enak diranjang. Berikut ini 3 cara membuat pasangan muda terangsang dengan melakukan foreplay. Yang pertama, pancing dengan obrolan nakal tentang seks. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk buat istri terangsang yaitu dengan dirty talk atau membicarakan sesuatu yang nakal. Kamu bisa gunakan kata yang bisa melecut gairah agar makin terangsang. Yang kedua, buat pasangan lebih rileks. Sebelum melakukan seks, pasangan perlu rileks untuk bisa memberikan rangsangan pada wanita saat berhubungan intim. Buat pasangan senyaman mungkin diranjang, karena jika pasangan gak dibuat nyaman, itu akan membuat pasangan kurang bergairah. Bisa menggunakan aromaterapi di kamar dan membuat sentuhan yang perlahan dengan lembut, agar membangkitkan gairah. Yang terakhir, coba mainkan area klitoris. Klitoris merupakan salah satu bagian yang sangat sensitif bagi wanita. Letak klitoris ini ada di area vagina dan ukurannya sangat kecil. Pada bagian klitoris bisa membuat wanita makin hot saat berhubungan intim. Semoga informasi ini bermanfaat ya moms. Jangan lupa like dan subscribe. See ya.